Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Ya Dosa
tidak puasa satu hari di bulan Ramadan tidak akan bisa hilang. Sementara puasa qada yang dilakukan di luar Ramadan tidak bisa menyamai keutamaan puasa di bulan Ramadan. Karena itu sangat rugi bagi orang-orang yang tidak puasa dan sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang benar, yang dibenarkan dalam syariat Islam. Sebab qada puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan tidak bisa secara utama dan keberkahannya dengan hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Masyarakat muslimin rahimahumullah, orang yang nekat membatalkan puasanya di bulan suci Ramadan akan mendapatkan ancaman dan siksaan yang sangat pedih di akhirat kelak. Mereka akan digantung tubuhnya dan dari mulutnya akan keluar darah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah yaqulu baina ana na'im idza atani rajulani fa'udzan bi tab'at thumma qulifa bi fa idza ana bi qaumin mu'allaqina bi araqibihim musabaqatun ahdathuhum tasilu ahdathuhum daman qultu man hula'i qala ha'ula'i alladhina yukhiruna qabla tahillati sawmihim." Yang artinya adalah dari Abu Umamah berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat aku tidur, aku bermimpi didatangi dua orang malaikat membawa pundakku. Kemudian mereka membawaku. Saat itu aku mendapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya. Dari mulutnya yang pecah keluar darah dan aku bertanya siapa mereka. Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkan waktunya berbuka puasa." Hadis riwayat An-Nasa'i. Terakhir, mari kita jaga puasa kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai dengan sengaja kita batalkan, karena hal itu sangat merugikan kita semua dan ancamannya sangat pedih dari Allah SWT. Selain dari sesuatu yang membatalkan, mari kita juga menjaga dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, agar puasa yang kita jalani tidak hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Adapun sesuatu yang menghilangkan pahala puasa adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khamsun yukhiruna shaum, al-ghibah, wal-namimah, wal-kadzib, wal-nadhru bis-sahwat, wal-yaminu al-kadzibah." Yang artinya adalah lima hal yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa, yaitu adalah pertama, membicarakan orang lain. Yang kedua, mengadu domba. Yang ketiga, berbohong. Dan yang keempat, melihat dengan pandangan syahwat. Dan yang kelima adalah sumpah palsu. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah Jumat tentang ancaman bagi orang-orang yang membatalkan puasa pada bulan suci Ramadan, yaitu dengan tentunya dengan sengaja. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, dan tidak termasuk golongan orang-orang yang menyia-nyiakannya. Barakallahu li wa lakum fi hadza al-yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati was-sadaqah wa tilawati al-Qur'an wa jami'i at-ta'ah wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.